Menanggapi keluhan masyarakat, Wali Kota Metro langsung meninjau beberapa titik jalan rusak. Pemerintah setempat akan memperbaiki jalan provinsi hingga jalan lingkungan pada bulan Mei mendatang. Banyaknya aduan masyarakat di berbagai macam media sosial terkait jalan rusak di Kota Metro. Pemerintah setempat langsung sigap meninjau beberapa lokasi yang akan diprioritaskan untuk perbaikan. Wali Kota Wahdi menjelaskan, jalan provinsi dan lingkungan yang akan diperbaiki diantaranya Jalan Imam Bonjol, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Hasanuddin, Jalan Supratman, dan Jalan Patimura. Kelima jalan tersebut akan dieksekusi pada bulan Mei mendatang. Kita lihat memantau lah ya, mempelajari, melakukan analisa evaluasi beberapa ruas jalan yang ada di Metro, beberapa juga ruas jalan provinsi, dan insya Allah saya sampaikan kepada masyarakat, provinsi sudah menganggarkan untuk satu Jalan Budi Utomo menyelesaikan beberapa lanjutan sampai perbatasan Lampung Timur, jembatan itu. Kemudian untuk Patimura juga akan diselesaikan, insya Allah mulai Mei lah, insya Allah. Mudah-mudahan doanya masyarakat ya. Kemudian juga beberapa jalan titik Katamso juga, itu yang dari provinsi. Nah untuk yang punya kota, insya Allah kita akan selesaikan semuanya. Gubernur Lampung sudah menganggarkan untuk perbaikan dua jalan provinsi, yakni Jalan Budi Utomo dan Jalan Patimura. Sementara jalan lingkungan juga akan diselesaikan pada tahun 2023, sebanyak 107 jalan lingkungan yang akan diperbaiki. Saat ini pemerintah setempat sudah melakukan penimbunan jalan berlubang untuk membantu masyarakat melintas saat mudik lebaran. Pemerintah Kota Metro meminta semua elemen masyarakat agar memantau proses perbaikan jalan pada bulan Mei nanti, supaya hasil perbaikan infrastruktur lebih maksimal. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.